Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Reddy Motor. Kali ini kedatangan pasien motor Honda Beat Gamma ya. Sekarang ini akan diservis. Sekarang akan kita servis. Shockblackernya keadaan bocor parah. Kalian kita ganti minyak pelumasnya. Sekarang kita akan bongkar saja. Kata yang punya, suara shockblackernya ini jedak-jeduk. Oke, sekarang akan kita bongkar. Sekarang akan kita lepas shockblackernya. Kita copot dari sepeda motornya. Sudah terbuka ya. Kita tinggal melepas baut shockblacker. Oh, kita tinggal melepas baut di bagian bawahnya. Akan kita copot. Sudah terlepas bautnya, kita tinggal melepaskan shockblacker belakang. Oh, karena tidak ada standar berdiri, jadi kita ganjel aja dengan analog. Sudah terlepas, kita tinggal buka. Oke, sekarang kita buka. Sekarang akan kita pasang ya, tinggal kita lepas perda atau bekasnya. Sudah terlepas ya. Sudah terlepas, sekarang kita akan melepas as suspensi atau as peredam kejut. Akan kita lepas. Sebelum kita melepas as peredam kejut, kita lepaskan dulu baut di bagian atasnya ya, atau dengan bagian atasnya akan kita lepas. Sekarang kita lepaskan dulu. Oh, sudah terlepas ya. Oke, sekarang sudah terlepas. Sekarang kita akan melepaskan baut penjaga silnya, kita lepaskan. Sudah terlepas ya bautnya. Sekarang kita akan cabut as peredam kejut dan silnya akan kita cabut. Oke, sekarang akan kita cabut. Sekarang kita cabut as peredam kejutnya. Kita cabut as peredam kejutnya ya. Sudah terlepas as peredam kejutnya. Seal juga sudah keluar ya. Kita tinggal bersihkan dulu ya. Sebelum kita rapikan, akan kita bersihkan dulu. Sekarang akan kita bersihkan dulu ya, per dengan as peredam kejutnya. Dengan tabungnya akan kita bersihkan dulu. Sekarang komponen-komponennya sudah saya bersihkan, kita tinggal pasang kembali dan kita akan pasang kembali ya, atau kita rap kembali. Sekarang kita tinggal mengisi olinya atau minyak pelumasnya. Sudah selesai ya. Kita kasih oli. Sekarang kita masukkan as peredam kejutnya.
Sekarang sudah masuk fase peredam kejutnya. Kita tinggal memasang washing, tambah pasang bekas mungkin dan washing seal sampai penutup bagian atasnya. Ya, kita masukkan bekas pengungkitnya dulu. Sekarang kita masukkan washing. Washing sudah saya masukkan. Sekarang kita tinggal masukkan seal. Masukkan, kita putar pelan-pelan ya. Jangan sampai didorong takut rusak. Kita putar pelan-pelan karena ada dekatnya. Sudah masuk ya, kita tinggal dorong. Sekarang sealnya kita dorong masuk ya, masuk ke dalam. Pelan-pelan aja ya, kita dorong. Kalau sudah masuk ya, kita tinggal seat. Sekarang sudah kita kunci ya sealnya. Sudah selesai ya, kita kunci sealnya. Kita tinggal pasang rem kembali. Oke, sekarang akan kita tes as peredam kejutnya. Kita dorong. Coba, kalau misalnya sekarang akan kita tarik. Oh, berarti ada hambatan. Sekarang akan kita pasang saja ya. Sudah selesai. Sekarang akan kita pasang. Sudah selesai kita pasang. Oke, sekarang sudah selesai pemasangan sepeda belakang. Cukup sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reni Motor.